Inilah aksi pejuang Hamas ledakan tank Israel dengan peluncur granat mematikan. Kelompok pejuang Islam Hamas merilis sebuah video yang menunjukkan pejuangnya bentrok dengan pasukan Israel di jalur Gaza. Dalam video tersebut terlihat anggota kelompok militan Palestina itu keluar dari terowongan bawah tanah dan menembakkan yang tampaknya seperti sebuah peluncur granat. Sebuah tank Israel tampaknya terkena serangan itu dan kemudian meledak menjadi bola api seperti dilansir Sky News. Serangan tersebut diperkirakan terekam dari video headcam atau bodycam seorang militan. Di bagian lain, dalam rekaman, seorang pejuang Hamas menembakkan apa yang tampak seperti granat berpeluncur roket ke sasaran tak dikenal di dalam hutan. Sky News belum dapat memverifikasi lokasi dan tanggal rekaman tersebut, namun Hamas mengatakan bahwa rekaman tersebut diambil di sebelah timur Zaitun di Gaza Utara. Itu terjadi saat Israel meluncurkan serangan darat selama berhari-hari yang terus berlanjut ke wilayah jalur Gaza dalam upaya untuk memberangus Hamas. Serangan tersebut terjadi ketika seorang pejabat senior Hamas menyerukan pemusnahan Israel dan militer Israel mengatakan pasukannya berada di gerbang kota Gaza. Pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan puluhan tentaranya tewas dalam operasi darat di Gaza karena tembakan yang diluncurkan pada senjata atau kendaraan tempur Israel. Sementara itu, kementerian yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan setidaknya telah menyebabkan ribuan warga Palestina menjadi korban atas kebrutalan Israel. Maka dari itu, Hamas akan terus membalas dan memperluas dan terus melakukan serangan untuk kemerdekaan. Apalagi Netanyahu tidak menginginkan terjadinya gencatan senjata. Merinding, Hamas tembakan roket besar-besaran ke Israel saat Zionis tunda invasi darat. Kelompok Hamas meluncurkan serangan roket besar-besaran ke Israel pada kemarin, tepatnya ketika militer Zionis menunda invasi darat ke Gaza, Palestina. Menurut laporan The Jerusalem Post, serangan tersebut adalah gelombang terbesar serangan roket Hamas sejak serangan sebelumnya pada 7 Oktober lalu. Target-target serangan roket berpusat di Tel Aviv, namun sirene tanda serangan roket terdengar hingga di lebih dari 10 kota, dan peta peringatan roket menunjukkan lautan tanda peringatan berwarna merah di Israel Tengah. Brigade Izzuddin al-Qassam menembakkan roket-roketnya ke Tel Aviv sebagai tanggapan terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di kamp Al-Shati dan Jabalia, kata Hamas berujuk pada sayap militernya dalam pesan teks yang dikirim kepada wartawan. Koresponden AFP menyaksikan puluhan serangan udara selama 30 menit berturut-turut pada pagi pekan lalu ke arah kamp Al-Shati dan di utara jalur yang diblokade. Pendudukan pasukan Israel melakukan pembantaian pagi di kamp Al-Shati dan kamp Jabalia, menyebabkan puluhan orang syahid dan terluka, kata Iyad Al-Buzum. Maka dari itu mereka melakukan balasan dengan menembakkan roket secara besar-besaran pada Israel. Sementara itu, militer Israel mengatakan tetap siap melancarkan invasi darat ke Gaza kapanpun, meski rencana operasi semacam itu tertunda. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan kepada wartawan bahwa Israel siap menyerang, namun tetap menjelaskan penundaannya. Pada tahap ini, faktor taktis dan strategis yang memberi kami lebih banyak waktu untuk berkembang dan memanfaatkan setiap menit agar lebih siap, ujarnya. Dengan setiap menit yang berlalu, kita semakin sering menyerang musuh, menghabisi milisinya, menghabisi komandannya, menghancurkan infrastrukturnya, dan mengumpulkan lebih banyak informasi intelijen untuk langkah selanjutnya, paparnya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Israel untuk menunda invasi dengan harapan memberikan lebih banyak waktu untuk merundingkan pembebasan para sandera. Hamas sejauh ini sudah membebaskan 4 dari ratusan sandera yang mereka tawan dalam 7 Oktober lalu. Kelompok perlawanan Palestina itu membebaskan 2 warga Amerika dan 2 warga Israel, namun belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai negosiasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk menghancurkan Hamas dan dia mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Netanyahu dan mengatakan kampanye melawan Hamas harus dilakukan tanpa belas kasihan.